Berikut kediaman Laura Anna. Setelah sidang putusan kemarin yang berlangsung di PN Jakarta Timur, Gaga Muhammad diponis 4 tahun dan 6 bulan penjara. Saat ini kediaman Laura terlihat sangat sepi. Tidak ada keluarga yang keluar masuk dari rumah. Keluarga cukup puas dengan hasil putusan pada Gaga Muhammad, yaitu penjara 4 tahun 6 bulan setelah Laura Anna meninggal dunia. Di depan kediaman Laura Anna hanya terlihat ada seorang bapak yang berjualan seperti kacang dan nangka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.